Kita, tolong! Teriak Zuzun dari dalam kamar. Aku yang tengah asik menyimak berita di layar kaca langsung berlari menuju kamar. Apa yang terjadi pada Zuzun hingga ia berteriak sangat kencang malam-malam begini? Saat sampai di dalam kamar, ku dapati Zuzun tengah santai dengan ponsel di tangannya. Ini yang membuatku sangat heran. Apa yang terjadi dengannya? Mana membuatku panik bukan main. Mak, ada apa sih teriak-teriak? Bikin orang panik aja. Mana kamunya malah nyantai banget? Tanyaku sedikit kesal. Pakai dataku habis, Mit. Wifi lagi mati. Tolong, nyantol punyamu dong. Please. Pintanya padaku. Oh, cuma gitu doang. Kirain kenapa? Runtuku kesal. Hehehe. Ya maaf, aku lagi asik lihat drakor nih. Please dong, Mit. Ucapnya memelas. Kamu tuh ya, aku tungguin dari tadi malah asik nonton film. Ini jadi cari soto enggak sih? Tanyaku heran. Kayaknya enggak jadi deh, Mit. Mendadak rasa laparku hilang nih. Besok aja deh, kita nyari sate kere bareng. Jawabnya tanpa rasa bersalah. Oh, enggak jadi ya? Ya udah, pungkasku sedikit kesal. Bagaimana diri ini tidak kesal? Aku dari tadi nungguin dia buat cari makan. Dianya lama banget. Mana ujung-ujungnya malah ngeprank aku gak jelas. Ku tinggalkan Zuzun di kamar sendiri. Karena sudah terlalu kesal, jadi malas rasanya buat turun ke bawah nyari makan malam. Aku memilih untuk membuat Indomie telur saja. Selain mudah dibuat, aku selalu menyetok makanan instan itu buat jaga-jaga jika tanggal tua dan juga saat tak punya waktu keluar cari makan. Semangkuk mie rebus dengan topping telur, sawi, dan tak lupa irisan cabai rawit serta taburan bawang goreng menjadi menu andalanku malam ini. Aroma kuah yang begitu menggugah selera, ditambah lagi perutku yang memang sangat lapar, membuatku menikmati setiap suapannya. Wah, mie rebus. Dari aromanya kayaknya enak nih. Celetuk Zuzun yang muncul dari dalam kamar. Iyalah, apalagi yang buat cewek cantik kayak aku. Bikin rasanya tambah nendang. Sahutku santai. Minta dikit dong, Mit. Aku lapar banget nih. Pintanya padaku. Bukannya menjawab, aku lebih memilih terus menikmati setiap suapan kuah mie ini. Sengaja aku bikin Zuzun ngiler dan meneguk ludah membayangkan nendangnya semangkuk mie buatanku ini. Mit, please deh, dikit. Pintanya memelas. Bukannya kamu gak lapar, Mak? Tanyaku menyindirnya. Iya, tadi gak lapar, tapi sekarang aku lapar nih. Jawabnya memelas. Makan tuh, drakor. Aku nungguin dari tadi loh, Mak. Kamu malah asik dengan film di ponselmu. Mana pakai ngeprank aku pula, ucapku mengeluarkan segala unek-unek di kepala. Iya, maaf deh, Mit. Besok enggak lagi-lagi. Sekarang minta dikit ya, ucapnya lagi. Kalau sudah begini, makin enggak tega aku dibuatnya. Jangan dong, kamu bikin sendiri Ki, sana. Di dapur, aku masih ada mie dan telurnya kok. Jelasku padanya. Tanpa merespon ucapanku, Zuzun langsung berlari menuju dapur. Dan benar saja, ia langsung membuat mie. Begitulah, kalau udah jadi penggemar fanatik drakor. Saking asiknya, hingga melupakan cacing dalam perutnya yang meronta minta haknya. Mak, kamu kan besok libur. Apa enggak pulang kok masih santai aja? Tanyaku pada Zuzun di sore hari. Enggak lah, Mit. Belum gajian. Bolak-balik hanya ngabisin duit aja. Gimana kalau besok sore kita jalan-jalan kemana gitu? Jawab Zuzun. Boleh aja.
Besok kan aku masuk pagi. Lagian selama di kota Solo, aku belum pernah plesir kemana-mana nih. Kayak sayang aja, katanya Solo ini kota wisata, ucapku pada Zuzun. Siap, Mit. Sekarang aku mau mandi, terus tidur deh, mumpung udah off kerja. Kamu semangat ya kerjanya, kumpulin tips yang banyak besok buat jalan-jalan, sahut Zuzun seraya berbisik pas di telingaku. Kuiyakan saja ucapan Zuzun yang memang benar adanya. Kalau dapat tips banyak, berarti kan uang gaji sepenuhnya bisa aku tabung. Syukur-syukur bisa memberi sebagian pada ibuku di kampung. Ting, Mit, bukaan outlet baru katanya bakal dipercepat, pesan ke Ardi padaku. Meski agak malas, ku balas juga pesan dari seniorku itu. Terus balasku singkat padanya, cuma gitu doang balasnya. Ya berarti kan waktu kita bersama bakal lebih banyak lagi dan lebih jauh dari gosip terpanas, balasnya sedikit ketus padaku. Benar juga apa yang dikatakan Kak Ardi, tapi kalau terus berdekatan dengannya tentu saja bakal membuatku semakin sulit buat terlepas dari ikatan cintanya. Memikirkan semua itu semakin membuatku resah sendiri. Terjerat cinta pada suami orang, di satu sisi aku senang ada yang menyayangiku, tapi di sisi lain aku juga tak tega terus menyakiti istri sahnya. Mit, kamu jadi kan ikut gabung jadi personil di outlet baru, tanya Mas Daniel padaku. Iya jadi Mas, tapi janji ya, semua bakal Mas bantu. Aku enggak mau kalau ternyata di sana lebih buruk daripada outlet ini, pintaku padanya. Iya, itu soal gampang, kamu enggak usah khawatir, jawabnya meyakinkanku. Memang berapa orang yang bakal berangkat ke sana, tanyaku kemudian. Ada 12 orang, Mit, 4 orang anak senior termasuk kamu. Jadi, kamu tolong bantu para junior ya, nanti di sana. Banyak-banyak sabar dan terapin semua ilmu yang udah kamu pelajari, jelas Mas Daniel padaku. Mit, Mita, kamu dapat bagian kerja, selaka Dewi padaku. Oh, iya kan, Mbak? Iya deh, aku segera masuk kok, sahutku cepat. Kulirik Mas Daniel sekilas sebelum melangkahkan kaki menuju ruang customer. Mas Daniel tersenyum kepadaku. Sepertinya sudah cukup waktuku untuk menguji kesabarannya selama ini. Tak bisa lagi dihitung pakai jari, usaha dari Mas Daniel membujukku agar mau ikut pembukaan outlet baru. Selamat siang, Kak. Ambil treatment yang 2 jam ya, sapaku pada customer. Kali ini aku mendapat jatah kerja ruang eksekutif, jadi tempatnya lebih tertutup. Customer wanita biasanya lebih memilih ruang VIP dan eksekutif ini. Selepas merendam, kemudian mencuci, sehabis itu mengeringkan kembali kaki customer. Bergegas aku memulai treatment dari refleksi. Customerku begitu antusias menikmati treatment ini. Mbak, enak enggak kerja di tempat kayak gini? Tanya customerku, memulai membuka obrolan. Semua kerjaan pasti ada enak dan enggak enaknya, Mbak. Tinggal gimana kitanya saja yang ngejalanin, jawabku sedikit santai. Enggak pengen kerja di tempat lain gitu, Mbak. Aku lagi butuh pengasuh nih buat anakku di rumah, ucapnya lagi. Haduh, ini gimana? Masa dari tempat pijat pindah ke pengasuh anak? Apa aku terima saja tawaran pengasuh ini? Tapi aku masih terikat kontrak kerja di sini. Maaf, Kak, saya enggak ada pengalaman kerja jadi pengasuh. Takut gimana-gimana nanti kalau pegang anak kecil, jawabku jujur. Oh, gitu ya, Mbak.
Tapi kalau ada teman atau saudara yang butuh kerjaan dan mau jadi pengasuh, kasih tahu aku ya, Mbak. Ini kartu namaku, tuturnya padaku. Ia memberiku selembar kertas kartu namanya. Siap, Kak. Entar kalau ada, aku kabarin, pungkasku kemudian. Dengannya aku banyak ngobrol dan juga sharing tentang pekerjaan. Ternyata dia bekerja sebagai SPG di salah satu mal di kota Solo. Baru aku tahu, jika kerjaku dan kerjanya, hasilnya lebih besar kerjaku. Saking asiknya ngobrol, treatment ini pun akhirnya selesai juga. Itu berarti jam kerjaku juga habis juga, karena aku masuk di shift pagi saja. Selepas tugasku selesai, aku bergegas naik ke atas. Tak sabar rasanya untuk jalan-jalan dengan Suzun berkeliling kota Solo. Sepertinya menjadi hal yang menyenangkan. Mit, buruan mandi, ayo kita jalan, ucap Suzun saat aku masuk kamar. Aduh, sabar dikit lah mak, aku juga baru saja selesai kerja, protesku padanya. Ku jatuhkan bobot tubuh ini di samping Suzun. Iya tahu, tapi jangan lama-lama, keburu malam kita nanti, ucapnya lagi. Aku hanya mengangguk saja. Ku tatap lekat wajah sahabatku itu. Ternyata ia sudah berdandan sempurna sore ini, bahkan melebihi riasannya saat bekerja. Mak, kok kamu cantik banget sih? Ucapku menggodanya. Makasih, Mit. Aku dandan kayak gini, siapa tahu nanti ada cowok Solo yang kecantol sama pesonaku, jawabnya percaya diri. Aku doakan, Mak. Tapi aku mau mandi dulu, pungkasku kemudian. Bergegas aku menuju kamar mandi. Guyuran air dari shower begitu menyegarkan tubuh ini. Selepas seharian bekerja, cukup lama aku menikmati momen ini. Apalagi sengaja aku mandi menggunakan air hangat untuk memulihkan tenagaku. Kok kamu lama sih, Mit? Protes Suzun padaku. Iya, ini aku udah kok. Emang kita mau jalan kemana? Tanyaku padanya. Kamu enggak dandan dulu gitu? Kita ke Solo aja ya, sekalian cuci mata, ucapnya padaku. Hah, yang benar saja, Mak. Kesana itu bukan hanya jalan-jalan, tapi pasti juga bakal kalap mata, jawabku terkejut. Terus maumu kemana dong, Mit? Tanya Suzun padaku. Kita ke alun-alun saja, Mak. Di sana banyak orang-orang nongkrong dan banyak makanan khas dijual di sana, jelasku padanya. Suzun akhirnya mengalah dan setuju. Kami berjalan menuju alun-alun yang tak begitu jauh dari tempatku bekerja. Di sepanjang jalan, banyak aku temui penjual angkringan dan makanan malam lainnya. Sebenarnya, aku ingin mampir dulu mencicipi salah satu stan, tapi ku tahan dulu. Siapa tahu di alun-alun nanti ada lagi makanan yang lebih menarik. Ternyata enak ya, Mit, nongkrong di sini. Banyak yang jual makanan pula, komentar Suzun saat kami sedang nongkrong di satu sudut alun-alun. Iya, Mak. Kamu mau coba makanan apa? Sepertinya komplit penjual makanan di sini, ucapku. Kulihat di sekelilingku, memang banyak sekali orang berjualan. Tak kusangka, ternyata Suzun membeli semua makanan yang begitu menarik perhatiannya. Bahkan kedua tangan kami penuh dengan kantong kresek yang berisi aneka jajanan. Mak, makanan banyak gini, terus siapa yang bakal ngabisin? Tanyaku bingung. Tenang, serunya. Ia memberiku senyuman penuh arti. Jadi bingung aku dibuatnya. Apa ia bakal mampu menghabiskan semua jajanan ini? Bersambung.